Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini baliho yang ada di Desa Pegantenan, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan. Sama pemerintah Dodi mau diturunkan. Tapi kalau sampai diturunkan, nanti pasti ada pertumpahan darah. Ini masyarakat yang jaga baliho sekarang di Pegantenan. Abdina sarang ulama, abdina sarang ajunan setuju, abdina tak teru ajaib pada TV. Ngiring ya tore jawab kesokan masyarakat. Cek ontur ngiring ontur, cek moli yang ngiring mole, cek aperang ngiring aperang. Abdina matur sekajin toh. Kiburu abdina, iwi apamat, abdina sarang. Baik saudara-saudaraku semuanya, dimanapun saudara berada, kita sudah lihat sekilas videonya ya, di Madura, Kabupaten Pamekasan, di mana di situ seluruh warga yang ada di situ memasang baliho ulama karismatik, ulama besar, imam besar Habib Rizik Syihab siang hari ya. Kemudian infonya ada pemerintah setempat mau menurunkan baliho. Nah, tiba-tiba warga berkerumun di situ dan dari siang sampai malam menjaga baliho. Saya bilang ini panas lagi. Perlu kita sadari dan ketahui bersama wahai saudaraku. Jika umat sudah mencintai ulamanya, ini yang saya tahu ya, setelah saya sudah di luar institusi TNI, saya banyak bergaul dengan para santri, para ulama, para kiai, para ustadz. Mohon maaf, mereka kalau sudah sangat cinta kepada ulamanya, apapun mereka rela korbankan. Ini yang saya salut, hormat saya ini. Karena pemandangan ini saya baru tahu setelah saya di luar di TNI. Ya. Dan warga ini adalah warga yang cinta kepada negaranya. Tapi mereka juga tidak mau ulamanya itu seperti sekarang ini. Inilah namanya ulama karismatik. Coba cari yang lain, tokoh-tokoh atau siapapun. Cari di negeri ini tokoh-tokoh siapapun ya, di luar Habib Rizik Syihab yang saudara ketahui, yang walaupun beliau di penjara, pengikutnya bukan berkurang, bertambah. Ini fenomena. Maka selalu saya menyarankan melalui video-video terdahulu, sebaiknya untuk mengademkan negeri kita ini, ayo wahai pemerintahku, ajaklah ulama-ulama karismatik yang mungkin selama ini dirasa mengkritik pemerintah untuk duduk bersama mencari solusi yang terbaik. Ya. Kalau ini dibiarkan terus-terus berkembang, padahal ini adalah warga negara biasa yang mencintai negerinya, mencintai bangsanya, tapi mereka juga mencintai ulamanya. Toh Habib Rizik Syihab ini kan bukan koruptor, bukan orang yang ingin mengangkat senjata melawan pemerintahan Syihab, bukan. Selama ini Habib Rizik Syihab hanya mengingatkan pemerintah, begitu cintanya kepada negeri ini, begitu sayangnya kepada pemerintah, diingatkan terkait masalah perbuatan, masalah maksiat, masalah korupsi. Ya. Dan mereka tidak radikal. Mereka sangat cinta ulamanya. Dan perlu diingat di masa-masa kemerdekaan, santri-santri itu ya, berperang mengusir penjajah itu bukan mengikuti perintah pemerintah, bukan. Santri-santri itu bukan, kalau mau jujur. Tapi santri itu keluar dari
pondok pesantrennya karena perintah kiai, perintah ulama, perintah habaib. Kenapa? Dia meyakini, mereka-mereka semua meyakini bahwa mereka didoakan. Mereka membela ulamanya, membela negara, bangsa, tanpa memusuhi siapapun sebagai sesama anak bangsa Indonesia. Mulai lagi panas yang begini-begini. Sampai kapan bangsa kita diribu hanya karena menaikkan balehonya Habib Rizik Syihab? Terus kebakaran-kebakaran yang begitu. Begitu sebegitu bencinya kah kepada Habib Rizik Syihab? Sebegitu bencinya kah apa yang sudah dirugikan? Apa yang sudah dilakukan Habib Rizik Syihab yang bisa merugikan negara ini apa? Pakai logika kita. Ya. Korupsi tidak, ngambil uang rakyat tidak. Mengajak untuk memberontak, angkat senjata melawan negara enggak. Anti Pancasila bukan. Ini kawan. Habib Rizik Syihab ini dikenal sebagai ahli sunnah wal jamaah yang mayoritas, yang di tengah-tengah. Habib Rizik Syihab tidak membenci agama lain. Tidak ada. Bahkan perintah Habib Rizik Syihab kepada pengikutnya, kalau ada bencana, bantulah siapapun mereka yang butuh bantuan tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, etnis. Apakah itu tidak cukup? Apakah sebegitu bencinya kalian-kalian ini yang kepada keturunan Nabi? Apakah kalian sudah lebih baik, lebih hebat, lebih cerdas, lebih pandai, lebih suci? Engkau perlakukan seperti ini. Tolonglah, seharusnya itu diajak. Oke. Ajak Habib Rizik Syihab duduk. Kenapa? Ayo berikan masukan. Ayo Bib. Harusnya ngomong begitu. Ayo Bib, apa? Tolong berikan masukan kepada pemerintah. Paling Habib apa? Paling dibilang itu, maksiat-maksiat itu janganlah ada. Paling begitu. Korupsi itu janganlah begitu ada. Paling begitu Habib Rizik Syihab itu. Mau mendirikan negara Islam? Tidak ada. Saya tidak pernah melihat dan mengajak orang lain Habib Rizik Syihab mengajak untuk mendirikan khilafah di negeri ini. Tidak ada. Mau mendirikan agama apa? Negara Islam? Tidak ada. Tidak ada. Makanya kenapa saya selalu berbicara, ya, turut ikut menyampaikan, meluruskan. Karena saya pernah ketemu berapa kali Habib Rizik Syihab. Tidak ada berbicara itu, ayo kita dirikan negara Islam. Tidak ada. Ayo kita angkat senjata, cari senjata lawan pemerintahan yang sah. Tidak ada, saya tidak pernah dengar itu selama saya ketemu. Begitu sayangnya cucu Nabi kepada kita semua, mengajak untuk amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak untuk perbuatan maksimal itu dikurangi kalau bisa dihilangkan, mengajak agar tidak ada lagi korupsi, mengajak agar sumber daya alam ini dikelola oleh bangsa sendiri. Sekarang cintanya umat kepada ulamanya tidak bisa dibendung, tidak bisa. Nah, kalau kalian mau memaksakan, pemerintah di sana mau memaksakan, kalian sengaja memang mau membuat ribut wargamu, mau dibenturkan. Ini ya, pada saudara-saudaraku, mari kita doakan Imam Besar Habib Rizik Syihab agar beliau selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal, diberkahi umur yang panjang. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Madura sana, yang menjaga, padahal cuma menjaga baleho rela, ya. Kita doakan mereka semua dan keluarganya juga diberikan keselamatan, kesehatan, keberkahan umur yang panjang, dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal. Dan mari kita juga doakan pemimpin-pemimpin kita, baik nasional maupun lokal,
seluruh penguasa-penguasa kita juga doakan agar mereka-mereka mendapat petunjuk dan hidayah, agar mereka juga diberikan keselamatan, kesehatan, keberkahan umur yang panjang dan dimurahkan rezekinya. Mari jaga persatuan Indonesia kawan. Pancasila sudah final. Tidak boleh lagi ada ideologi-ideologi lain. Dan saya mah sangat yakin Habib Rizik Syihab tetap mengakui Pancasila sebagai ideologi negara kita, bukan yang lain. Ini saja kawan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagikan videonya. Salam hormat kepada saudara-saudaraku, bapak-bapak di sana, di warga di Madura. Mudah-mudahan Madura selalu dalam keadaan kondusif. Demikian, merdeka. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Bhinneka Tunggal Ika.